Terserah versinya mau ke kiri dulu, mau ke kanan dulu, mau apa aja, yang penting jangan usahakan, jangan melorot aja. Ustaz, Kasihan kalau lagi. Perhatikan, memang tidak melorot, tapi kadang-kadang terbuka, Ustaz. Gimana sih? Dipraktekkan aja dulu. Iya. Kalau saya banyak. Seperti yang tadi juga, ini bisa. Ini tadi, belakang. Ini juga bisa, tapi usahakan kalau pasang kain, kakinya dibuka dulu. Kaki terbuka, jangan disempitkan. Nanti takutnya kalau sudah jadi, nggak bisa melangkah. Ya, orang sudah sampai sana, kita masih belum jalan. Gini aja jalan di sini aja. Ya, perhatikan ini ya. Ini juga bisa ke belakang langsung. Ya, bisa belakang langsung, bisa ketemu sini. Ikat. Ya. Ya. Insya Allah juga di sini aman, tidak akan tersingkap. Coba kalau contoh tersingkap? Ya. Yang kebanyakan tersingkap itu kadang-kadang ada yang salah caranya seperti ini, ya. Seperti tadi. Yang kayak gini biasa tersingkap, yang kayak gini. Tetapi tidak dibalikin. Coba kalau tidak dibalikin, yang tersingkap tidak dibalikin dulu agar paham. Yang salah. Jadi dia masang sarung seperti pakai sarung yang sudah jadi. Nah ini coba. Terbuka dia. Nah. kalau macam ini terbuka. Ya. Bisa juga kalau memang mau pakai cara ini, tapi satunya panjang. Jangan samakan panjangnya. Lebihkan satu. Lebihkan. Lebihnya ini dilipat. Nah, lebihnya ini dilipat. Kalau begini aman dia. Begini aman, tinggal tarik dalam, ini tarik, sama-sama tarik, dan buat aman, tidak terbuka, walaupun tersingkap karena ini sudah dikunci, tapi syaratnya harus dilebihkan dulu, jangan sama, minimal satu jengkal aja cukup, dua jengkal lebih bagus, yang penting lebih. Nah, ujungnya dilipat, sambung. Ujung depan dilipat sebagai kunci. Sebenarnya paling yang paling sederhana seperti tadi, yang Ustaz yang paling sederhana. Okay. Usahakan ke belakang sedikit ya, usahakan ke belakang sedikit, usahakan sampai belakang sedikit. Ini tarik, sama-sama tarik. Maksudnya sampai belakang itu ini ya, Pak. Ujungnya ini usahakan lewat belakang. Usahakan lewat ya. Diusahakan lewat belakang. Biar lebih aman. Kemudian tarik sama-sama, tarik kiri kanan, tarik. Jangan tarik dua-duanya. Kalau sudah terasa kencang, ini bisa dibalikin. Nih. Seperti ini. Tetap tarik. Kalau macam ini mau dibuka kiri kanan tetap ada. Ini udah lewat ke belakang. Aman. Dan biasanya kalau model kayak gini, ini kita tidak susah jalan. Aman. Usahakan yang penting jangan sampai terbuka di depan. Jangan terbelah. Yang penting depannya jangan terbelah aja. Ya, terlepas cara mau pakai cara yang mana aja. Yang penting bapak nyaman, tidak terbuka dan tidak melorot. Yang paling bahaya ketika tahu sarungnya jatuh kan bahaya. Kalau nggak apa, kalau jatuh sadar nggak apa. Bentar. Bisa ya, bisa.
Intinya kalau pasang sarung itu usahakan perutnya dikempesin. Tapi jangan terlalu kempes, nanti susah napas. Jadi kalau dikempesin perutnya baru ditekan begini. Perhatikan penting saya sampaikan, selain acaranya tidak terbuka dan apa ini kuat, yang terpenting ini harus menutup pusar. Aurat. Pusar. Usahakan di atas pusar. Jangan di bawah pusar atau di atas pusar, kalau nggak kuat juga istrinya tarik kelihatan gini. Perhatikan ya, seperti itu. Nanti juga banyak kita temukan kalau orang-orang luar itu kan jangan diremehin, jangan diremehkan, karena yang namanya aurat ya sekecil apapun kesalahan itu tetap fatal. Banyak juga nanti Bapak Ibu bisa temukan orang-orang luar itu